Ketua, boleh diceritakan Ketua untuk kegiatan ini dibagikan berapa titik dan berapa jumlah untuk sembako yang dibagikan saat ini? Oke, terima kasih. Kalau untuk titik pembagian di kita kemarin perencanaan dengan Kota Serang ada 4 titik. Cuman ini tadi ada terbagi dengan Kabupaten Serang. Kabupaten Serang juga mempunyai titik itu di Kampung Apa tadi, saya lupa namanya itu, di pinggir kali juga. Kita juga sangat prihatin melihat keadaan di sana juga. Soal bantuan yang kita kumpulkan semuanya, itu kita kumpulkan menurut dari TDPC dan TDPC ke PPAC, jadi kumpulkan satu nama dengan Pemuda Batak Bersatu Provinsi Banten. Untuk kegiatan ini Ketua, apakah nantinya akan berlanjut lagi untuk kedepannya? Apakah ada momen-momen yang lain untuk membagikan, hanya berhenti di sini aja, apa nanti ada lanjutnya kegiatan lain nih? Oke. Untuk banjir ini? Siap. Sudah tentu Pemuda Batak Bersatu bergerak di bidang sosial. Dan dia tidak akan pernah berhenti menaburkan dan menebar sosialnya itu. Karena kami termasuk Pemuda Batak Bersatu ini adalah pejuang-pejuang sosial yang ada di negara kesatuan Republik kita ini. Pesan-pesan Ketua untuk para yang kena bencana banjir ini, Ketua, khususnya di Kota Serang ya Ketua ya, pesan-pesannya apa? Ya, pesan kami kepada yang terdampak korban banjir, seberapapun adanya bantuan dari kami, kami dari Pemuda Batak Bersatu ikhlas dan tulus memberikan, hanya itulah yang bisa kami bantu dari Pemuda Batak Bersatu. Tapi next time jika ada giat-giat sosial, Pemuda Batak Bersatu tetap akan tampil. Pak RT, ini di daerah mana ya Pak? Saat ini kita bersama lagi di lingkungan Jabang Bayi, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Pak, ini tanggapannya apa Pak? Seperti apa ada bantuan dari PBB ini Pak? Khususnya DPD Kota saya pribadi Provinsi Banten mengucapkan, mewakili sebagai seluruh warga Jabang Bayi, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari Pemuda Batak Bersatu yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu untuk datang ke kampung kami serta memberikan bantuan. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak dari Pemuda Batak Bersatu. Semoga apa yang diberikan bermanfaat bersama dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk yang terdampak sendiri Pak, kira-kira jumlahnya berapa? Untuk yang terdampak di RT kami ada 44 kakak, kurang lebihnya 183 jiwa. Untuk 2 rumah hanyut, 6 rumah roboh, dan beberapa lagi rusak ringan Pak. Ada gak sih Pak indikasi orang korban jiwa Pak? Alhamdulillah di lingkungan kami gak ada korban jiwa, nol. Thank you.